Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Mtu kerana turut memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan Akta Pengangkutan Awam Darat Pindaan 2017. Tan Sri Yang Dipertua, kita bersetuju di atas cadangan kerajaan untuk memindah akta ini dan kita mengharapkan pindaan ini akan meningkatkan lagi kualiti kebajikan terutama kepada semua pemandu teksi dalam di seluruh negara kita. Kalau kita melihat isu yang ada di depan kita bukan sahaja berkaitan dengan kereta sapu domestik ataupun yang kita sebut hari ini Uber ataupun Grab dan sebagainya, tetapi kita juga berdepan dengan kereta sapu asing terutama daripada negara jiran. Ini terutama yang berlaku di kawasan sempadan. Saya kira ini banyak berlaku terutama di Kelantan, Perlis, Perak dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu cabaran kepada terutama kepada pemandu-pemandu teksi. Jadi saya ingin penjelasan daripada akta yang telah digubal ini, apakah yang di apa jaminan kerajaan untuk memastikan terutama kebajikan pemandu-pemandu teksi di sempadan ia berdepan dengan cabaran yang cukup sengit berdepan dengan pemandu-pemandu kereta rotu daripada negara Thai yang menjadi persaingan kepada pemandu-pemandu teksi tempatan. Jadi saya harap perkara ini diambil kira dalam pengubalan ini untuk memastikan tidak berlakunya kezaliman atau penganiayaan terutama kepada pemandu-pemandu teksi tempatan kita di sempadan. Saya ingin penjelasan juga ialah sejauh mana perundingan telah dibuat oleh pihak kerajaan ataupun agensi-agensi terlibat dengan agensi yang terlibat di negara jiran untuk memastikan tidak ada pencerobohan atau pelanggaran peraturan. Sebab sebelum ini sebagai contoh di kawasan saya sendiri, kerajaan telah mengarahkan supaya kerajaan menarik balik pemberian permit CPI ini, CIP ini kepada teksi ataupun kereta daripada asing yang akan masuk dalam negara kita. Tetapi yang nyata sebaliknya berlaku, semakin banyak kereta-kereta asing masuk dan mereka masuk dengan membawa penumpang direct daripada negara jiran, terus ada yang sampai ke Johor, ada yang sampai ke Kuala Lumpur melalui pintu masuk negara kita. Dan perkara ini tidak memberi kesan yang positif terutama kepada pendapatan pemandu teksi tempatan. Tapi sebaliknya, kalau rakyat kita nak buat seumpama yang mereka buat dalam negara mereka, tidak boleh. Jadi itulah yang apa yang menjadi ketidakpuasan hati terutama di kalangan pemandu-pemandu teksi di sempadan. Jadi saya ingin tahu sejauh mana perundingan dibuat dan kajian telah dibuat untuk memperkasakan lagi untuk memastikan supaya tidak ada pelanggaran peraturan terutama yang melibatkan sempadan negara. Seterusnya saya ingin tahu berapa jumlah ke pemandu teksi yang berlesen sehingga hari ini, dan adakah kerajaan mencadangkan bilangan ataupun had jumlah teksi yang beroperasi di seluruh negara untuk memastikan supaya tidak berlaku lambakan teksi yang boleh menjejaskan pendapatan pemandu-pemandu teksi. Begitu juga, adakah kerajaan mencadangkan untuk menetapkan jenis-jenis terutama kenderaan pelancongan untuk memastikan supaya diselaras di seluruh negara, dan begitu juga berapakah usia kereta yang dicadangkan oleh pihak kerajaan untuk memastikan kenderaan-kenderaan yang digunakan ini yang selamat ataupun yang boleh menjamin keselamatan kepada semua penumpang. Begitu juga saya ingin penjelasan tentang kebajikan para pemandu teksi terutama di sebelah pantai timur. Didapati stesen-stesen minyak atau stesen-stesen gas yang sepatutnya boleh dimanfaatkan oleh pemandu-pemandu teksi terutama di sebelah pantai timur, Terengganu, Kelantan, amat berkurangan. Bayangkan di seluruh Kelantan hanya ada satu, dan saya difahamkan di Terengganu pun ada satu saja stesen gas. Yang kalau kita tengok dengan kenaikan harga minyak di pasaran, sudah tentulah
kos operasi yang menggunakan diesel ataupun petrol ini jauh lebih mahal berbandingkan menggunakan gas. Bayangkan pemandu teksi yang berada di pendalaman yang jauh di sana, yang kedudukannya jauh. Kalau di Kelantan hanya ada satu stesen gas, iaitu di Pengkalan Cepa. Bayangkan pemandu teksi di Rantau Panjang, di Tanah Merah, di Jeli, kedudukan yang begitu jauh. Jadi ia tidak memberi manfaat yang terbaik untuk pemandu-pemandu teksi di sebelah pantai timur. Jadi apakah perancangan pihak kerajaan untuk memastikan supaya setiap daerah ada stesen-stesen yang gas yang boleh digunakan untuk manfaat kepada semua pemandu-pemandu teksi kita. Begitu juga saya ingin penjelasan panjang. Yang berhormat Tuan Panjang. Ya. Mari tolong berdiri di belakang. Terima kasih Tuan Panjang, terima kasih Yang Berhormat Tuan Sri Speaker. Saya tertarik tadi Yang Berhormat ada maklumkan mengenai cadangan-cadangan untuk kebaikan pengguna-pengguna ataupun driver taksi-taksi ini. Walaupun Yang Berhormat tadi mengutarakan perbincangan mengenai taksi yang berada di kawasan Yang Berhormat dan juga di Kelantan. Tapi saya nak bertanya juga dengan Yang Berhormat mengenai pandangan Yang Berhormat mengenai kalau kita tengok sekarang taksi ini di merata sama ada Kelantan ataupun Malaysia. Dia bila kita nak menggunakan taksi je kita akan ada kena surcharge RM3 sebagai permulaan. Jadinya mungkin adakah mungkin Yang Berhormat boleh tanyakan juga kepada Yang Berhormat Menteri kalau nak menyebabkan persaingan secara sihat mungkin boleh tengok semula mengenai perkara ini sedangkan yang lain-lainnya kita tidak ada charge seperti ini dan itu secara tak langsungnya akan menambahkan lagi kos untuk menggunakan perkhidmatan taksi. Jadinya persaingan itu tidak akan menjadi lebih sihat. Apa pandangan Yang Berhormat mengenai perkara ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Farid Tulung. Saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat dan saya minta perkara ini diberi penjelasan masuk sebahagian daripada pertanyaan dalam ucapan saya. Jadi kalau kita lihat perkara-perkara inilah yang menjadi penghalang, menjadi kekangan kepada pemandu-pemandu taksi. Begitu juga sebagaimana yang disebut oleh ramai rakan-rakan kita dalam dewan ini berkaitan dengan pemeriksaan kenderaan di Puspakom. Yang mana kita lihat kita sudah sampai masanya sistem monopoli Puspakom ini hendaklah dihapuskan. Dan apa yang berlaku, banyakkan saya rasa di banyak berlaku di negeri-negeri terutama di kawasan pendalaman kedudukan yang terlalu jauh. Kalau pemandu-pemandu teksi dalam kawasan saya kena pergi ke Pengkalan Cepa untuk nak periksa kenderaan, apalagi orang yang duduk jauh di Gua Musang, di Jeli, Kuala Kerai, Tanah Merah, kawasan jauh. Jadi makna sepatutnya Puspakom ini diwujudkan di setiap daerah untuk memudahkan pengurusan, memudahkan pemeriksaan kenderaan, tidaklah batu panjang sebagaimana yang disebutkan oleh ahli Yang Berhormat kita. Jadi kena bagi ruang yang luas supaya kemudahan yang disediakan ini memudahkan rakyat. Jadi saya harapkan sistem monopoli ini dihapuskan dan diperbanyakkan lagi kaunter-kaunter Puspakom ini di seluruh daerah-daerah yang terpencil untuk memudahkan masyarakat kita untuk mendapat perkhidmatan daripada Puspakom ini. Dan begitu juga saya mengharapkan daripada penggubalan undang-undang yang ada ini, kita nak memastikan bahawa kebajikan pemandu-pemandu teksi kita tak kira di bandar ataupun luar bandar benar-benar terjaga. Jadi saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat iaitu geran peruntuk geran tunai yang akan diberi oleh kerajaan kepada pemandu-pemandu teksi untuk menukar kenderaan baru. Saya mendapat komen daripada pemandu-pemandu teksi. Dia kata macam mana kami nak beli kenderaan baru. Sedangkan kadang-kadang nak dapat belanja dapur pun tak cukup. Kalau beli kenderaan baru kami nak ambil duit daripada mana nak bayar bulanan ansuran kereta baru. Jadi untuk nak sara hidup pun tak cukup. Jadi dengan keadaan yang ada, suasana yang ada pada hari ini, mana peruntukan geran itu tidak memberi kesan terutama kepada pemandu teksi kecil yang berada di kawasan pendalaman yang pendapatannya amat terhad. Lainlah di kawasan bandar. Jadi apa penyelesaian pihak kementerian dalam menghadapi isu-isu yang sebegini? Dan saya harap segala keluhan, segala permasalahan yang dikemukakan oleh rakyat hendaklah diberi perhatian sebelum sesuatu perkara itu digubal. Dan kita tidak mahu beban
ini akan menyebabkan mereka akan rasa terus tertekan. Dan saya ingin tahu, adakah kajian dibuat oleh pihak kerajaan berapa peratus di kalangan pemandu-pemandu teksi ini mereka yang berada di bawah tahap pendapatan di bawah paras kemiskinan? Yang saya ramai yang kita dapat tahu, mereka ini dalam keadaan yang sangat baik, terpaksa mencari pekerjaan yang kedua ataupun pekerjaan alternatif. Kalau harapkan hanya nak dapatkan sara hidup melalui pemanduan teksi, mereka tak cukup makan. Jadi sejauh mana perhatian dibuat dalam isu ini? Jadi dengan kata-kata itu, Tan Sri Tua, saya ucapkan terima kasih. Sila, Pak Zai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Speaker memberikan saya peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang pengangkutan awam darat pindaan 2017. Pertamanya saya nak nyatakan hari ini bahawa dalam suasana dunia hari ini 75%, hampir 70% rakyat Malaysia berada dalam kawasan bandar. Dan perbandaran ini sebenarnya merupakan satu proses yang biasa dalam negara yang nak jadi maju. Dan negara menuju kemajuan, proses pembandaran perkara-perkara yang biasa. Jadi peningkatan pengangkutan keperluan orang ramai meningkat dan kerajaan sepatutnya memikirkan bahawa betapa pentingnya kaedah pengangkutan awam ni diberi perhatian dengan baik. Perkara kedua ialah tentang kemajuan teknologi. Di era revolusi industri keempat ini, di mana teknologi berkembang begitu cepat dan banyak isu-isu yang berkaitan dengan robotik, digital dan sebagainya. Hari ini kemajuan teknologi sebenarnya mencabar kelaziman yang ada. Dulu masalah ni tak ada. Dulu masalah ni macam contohnya masalah teksi yang kita bincang hari ini. Tak ada masalah yang macam ni. Hari ini dengan kemajuan teknologi, dengan kepesatan pembangunan, dengan begitu ramainya orang di perbandaran, kita lihat perkara yang kita bincang hari ini dalam bil ini, teksi itu satu benda yang sangat penting. Dan kemajuan teknologi telah membawa rakyat hari ini kepada e-hailing umpamanya. Dengan wujudnya Grab dan Uber dan sebagainya, maka kita ingat bahawa perkhidmatan teksi jadi satu benda yang mencabar. Tetapi kita harus ingat bahawa di dalam apa yang kita katakan kemajuan teknologi ini, kita sudah hilang kontrol. Kalau dulunya teksi, kita kena ada license. Hari ini dengan wujudnya e-hailing, dah tak ada license, orang ada teksi. Teksi dapat dibuat. Apa yang saya nak gambarkan hari ini, Tan Sri Speaker, bahawa dalam dunia yang moden ini dan dalam masa teknologi berkembang begitu cepat hari ini, wujudnya perkara yang kita katakan shared economy. Shared economy ini maknanya orang ada resources, dengan izin, ada sumber-sumber untuk mendatangkan pendapatannya. Hari ini orang nak fikir bagaimana nak tambah pendapatan. Sebab di negara maju pendapatan tinggi. Jadi ada orang